Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wisnu Vlogger Channel. Halo bro, kali ini Wisnu mendatangi salah satu destinasi wisata. Ini destinasi wisata Roro Kuning. Kita bakal menuju ke air terjunnya bro ya. Tempatnya keren, estetik banget, luar biasa lah. Gak tahu, ini bangunannya luar biasa sih, keren. Tapi di sini kayaknya sudah cukup lama banget karena lumpur-lumpurnya sudah cukup tebal. Tapi ini sepi, sepinya itu karena COVID kayaknya ya. Kita bakal menuju ke atas sana, kita bakal lihat air terjunnya. Pas ada orang juga. Jauh bro, kita menaiki tangga-tangga. Konon katanya ya, kalau kita naik tangga seperti ini kita hitung. Kalau sampai atas itu ganjil gitu ya. Tapi kalau kita turun ke bawah nanti hitungannya akan berubah menjadi genap gitu ya. Saya nggak percaya ya. Percaya antara tidak itu ya. Tapi itu fakta bro. Cukup jauh bro naiknya ya. Jalanannya lumut, banyak kinjing juga, luar biasa bro. Dari sana juga bisa, kita lewati dari sini juga bisa. Wih, ada laba-labanya bro. Ini ada tempat duduk-duduk juga di sini, banyak banget bunga pinus, keren. Kita bakal ke arah sana. Ini bro perlu kita perhatikan juga nih, hati-hati dan waspada rawan banjir mendadak. Segera tinggalkan lokasi bila cuaca buruk. Oke brother, kita sudah dekat di Roro Kuningnya. Kita bakal coba untuk bersahabat dengan alam di sini. Dan juga ada kolam pemandiannya. Ini tetap luar biasa ya. Kembang-kembang di sini juga banyak, ada bunga-bunga gitu ya. Wih, atas ini cukup keren sih. Oke. Kita sudah sampai di titik lokasinya. Bentar. Oke bro, kita sudah sampai di destinasi wisata air terjun Roro Kuning. Oke brother, sudah mantap. Kita bakal ke sana dan kita bakal coba mandi. Ini juga ada kolam-kolamnya. Ini 1 2 3 4 5 6 kayaknya ya, banyak tingkatannya. Tapi ini yang paling Wisnu pengen coba itu grojokannya tentunya, bro. Langsung dong. Oke.
mantap bro ya. Ini itu sudah terapi badan, enak banget rasanya ya, diterapi sama air terjun ini. Oke, di sini ada sisi yang unik menariknya juga bro ya. Di sini ada seperti akar-akar yang merambat itu dari atas sana terus turun ke bawah sini ya. Itu sudah sampai di bawah sini, kayak ada akar menjalar serabut-serabut gitu ya. Ini asli sih keren, mantap, luar biasa bro. Nanti pokoknya itu bakal ceritain tentang yang ada di sini ya, dan juga menurut sejarah-sejarahnya nanti akan kita kupas ya. Untuk ketinggiannya ini kurang lebih 18 ya, 18 atau 18 enggak sih, enggak deh ya. Kurang lebih 10 meter bro ini ya. Kurang lebih ya, tapi selebihnya saya kurang tahu ya. Itu menurut perkiraan itu saja sih, itu kurang lebih 10 meter karena ini cukup tinggi juga ya. Pokoknya keren, luar biasa. Di sini juga selain ada air terjun ini, ada juga dua sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Ada juga bro, bukan hanya di belakang itu saja, kiri dan kanan itu juga terdapat dua aliran lojokan air terjun. Coba kalian ini sama kalian. Oke bro, ini kita langsung ambil dari sisi tengahnya saja ya. Untuk sebelah kanan, ini sebelah kanan, sisi sebelah kanan Wisnu, ada air terjunnya ya, tapi itu tidak terlalu deras, cukup sih. Itu ya, sebelah situ kita bakal liatin. Kita bakal coba liatin sama teman-teman ya, biar teman-teman nggak penasaran juga nih. Nah, sisi sebelah kanan, merambatnya juga banyak akar-akar rambatan. Di atas sana ada, bentar kita zoom ya. Di atas sana ada yang namanya tuh pakis gajah atau pakis monyet itu ya, untuk monyet mirip ya. Oke bro, ini sisi sebelah kanan. Untuk sebelah, bukan sebelah ya, di tengahnya yang tadi yang besar ini bro, ini yang besar. Nah, ini yang utama tadi. Dan yang sisi sebelah kirinya ini dia bro, alirannya unik sih, berbeda-beda ya, keren banget. Dari atas, ini dia, tidak terlalu dalam, pokoknya luar biasa, ini keren habis. Dan ini dia ada bonusnya bro, ada grojokan. Nah, di sini Wisnu bakal ceritain tentang sejarahnya. Mantap rasanya bro, luar biasa ya, ini airnya seger banget, natural, alami. Oke, Wisnu bakal lepatin janji Wisnu tadi. Sesuai kata Wisnu, Wisnu bakal cerita tentang sejarahnya di sini, kenapa dinamakan Roro Kuning. Menurut legenda, iya legenda ya, ini agak sedikit untuk tidur-tidur ya, kalian yang mau tidur bisa bermimpi nih ya. Oke, menurut sejarah atau legendanya, dulu tuh ada seorang putri atau gadis lah ya. Nah, dia ini terkena penyakit kulit yang penyakit bisa dibilang sih penyakit kuning gitu ya. Orang-orang dusun atau desa pasti tahu penyakit kuning. Orang kota juga tidak menutup kemungkinan pasti tahu. Ada yang namanya penyakit kuning, penyakit kulit. Nah, itu bro ya. Nah, penyakit ini tuh tidak kunjung sembuh nih bro. Jadi putri tersebut diusir atau diasingkan sama ayahnya gitu. Jadi lambat laun lah dia ketemu sama yang namanya, atau pergi ke sini lah ya, pergi ke sini
bersemedi atau bertapa gitu ya. Jadi bertapa di grojokan air ini kayaknya ya. Ini yang ada itu ya bisa. Ini bukan kayaknya. Di sebelah situ ya. Grojokan situ dia bertapa. Lambat laun yang penyakit kulitnya, penyakit kuningnya tadi langsung hilang seketika, bro. Iya, itulah karunia apa ya? Itulah kalau menurut Ustaz itu justru antara percaya dan tidak sih. Tapi ya dibilang nggak percaya gimana, karena itu sudah terjadi. Dibilang percaya juga gimana, bro? Ya itulah kuasa, yang namanya kuasa Allah. Kita tidak tahu apa yang gimana ya, apa yang menjadi takdir Tuhan itu ya, kita tidak akan mengetahuinya, bro. Akan tetapi wajar sih, bro, ya, karena di Indonesia sendiri banyak yang namanya cerita-cerita rakyat atau legenda-legenda rakyat yang harus banyak kita ketahui dan kita pelajari. Ini sejarah Indonesia juga salah satunya ya. Oke lah, bro, inilah alam yang sudah Wisnu suguhkan untuk kalian lihat. Dan inilah perjalanan Wisnu di air terjun Roro Kuning. Pokoknya Roro Kuning is the best, luar biasa. Oke, untuk alam di sini, Wisnu minta maaf jika ada salah kata, tutur kata yang kurang baik atau kelakuan Wisnu di sini yang kurang baik. Mengambil gambar sini dan tanah situ ya. Pokoknya terima kasih. Izin minta maaf. Ya, oke. Terima kasih untuk kalian. This is my trip on the river. Salam lestari, salam explore. Satu lagi, bro. Ingat, ini alam, jangan kau kotori, karena gimana ya? Kalau kita merusak alam, alam akan lebih marah dan murka kepada kita. Oke. Mantap, bro.